Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, yaitu si tukang servis. Bagaimana kabar sobat semuanya? Baik-baik saja ya. Kali ini saya akan membagikan info receh, yang gak apa-apa receh juga ya. Info tentang menonaktifkan Windows Defender, Windows antivirus. Kenapa Mas dinonaktifkan? Untuk mengaktifasi aplikasi, biasanya aktivasi Microsoft Office, aktivasi aplikasi Adobe Photoshop itu harus menonaktifkan antivirus. Ini bukan virus, ini file aktivasi, sehingga terbacanya oleh antivirus itu terbacanya virus padahal bukannya. Nah, untuk caranya silakan buka setting ya, kita menonaktifkan antivirus di Windows 11. Buka update dan security, selanjutnya klik Windows Security. Kita hanya perlu open Windows Security. Nanti kan tampilannya seperti ini nih. Jadi teman-teman tinggal klik tanda serunya ya. Selanjutnya teman-teman pilih manage setting. Nah, disinilah real time proteksi di nonaktifkan. Artinya si Windows Defender ini nonaktif sementara. Ketika laptop di restart pun dia aktif otomatis ya. Jangan khawatir. Seperti itulah cara menonaktifkan Windows Defender pada Windows 11. Ya, beda dikit lah sama Windows 10 ya, caranya sama. Nah, oke teman-teman, infonya mungkin cukup sampai di sini saja. Terima kasih sudah hadir dan menonton ya. Jangan lupa like atau subscribe channelnya ya, agar channelnya berkembang, agar channelnya bisa ramai. Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.